وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم Selanjutnya ikhwah, ma hukum mutalabil mar ma hukum mutalabil mar atilit talaki min zaujiha alladhi yasta'amilul al mukhaddirat. Apa hukum seorang istri minta cerai dari suaminya yang pencandu narkoba? Wa ma hukum baqaiha ma'ahu dan apa hukum tetap tetap bersamanya ma'a ilman Bian nahulayu wa auladuha siwa. Lantas apa hukum tetap bersama dia? Dimana sementara tidak ada seorang pun yang memberinya yang memberinya memberisi istri dan anak anaknya yang nafkah selain dia. Jadi di sini pertanyaan ini ikhwah ada seorang istri. Dia memiliki suami yang yang pencandu narkoba apakah sabu-sabu ataukah miras atau ke apa nih eh dan lain-lain lah ikhwah yang yang mukhadirat yang bisa memabukkan. Ah, sekarang pertanyaannya, boleh nggak seorang istri minta cerai dari suami pencandu narkoba itu? Demikian. Dan apa hukumnya tetap tinggal bersama dia? Tetap satu, -satu sebagai seorang istri ya di mana ya tidak ada orang yang memberi nafkah selain, selain si suami. Ya, si istri nggak bekerja, anak-anak juga tidak ada pendapatan. Jadi suamilah yang memberikan mereka nafkah. Karena pertimbangan ini semua, apa hukum hukumnya bersama si suami yang pencandu narkoba ini? Talabul mar'ati talak min zawjiha al-mutminu 'ala min zawjiha al 'ala al jaizun. Seorang wanita, seorang istri meminta cerai suami pencandu narkoba hukumnya jais boleh li anna hala zawjiha mardiyah karena kondisi suaminya itu benar-benar kondisi yang tidak disenangi ya gimana ya suami pencandu narkoba pencandu eh, apa namanya sabu-sabu pencandu narkotika Demikian ikhwah ini jelas akan ma jelas akan me, apa namanya, merisahkan namanya keluarga Ekhwah apalagi kalau sempat ketangkap Insya Allah kita tahu bagaimana apa namanya para para polisi, -polisi yang memang mereka senang kalau apa namanya kalau ada yang ketangkap apalagi bandar Wow itu merupakan prestasi yang luar biasa bagi mereka demikian ya dia punya hak menangkap kita walaupun di, di, di kantong kita dapatnya hanya setengah gram sabu-sabu misalnya dia bisa nangkap demikian ikhwah minimal akan menjadikan akan dijadikan sebagai pengusutan awal siapa nanti sebenarnya bandar narkobanya demikian ikhwah ya jadi ya boleh boleh seorang istri itu minta cerai kanak dari suaminya dikarenakan suami pencandu narkoba kemudian wafi hadhil halah ida talabat minha talak fa innal aulad yattabi'unahu ida kanuduna sabasinin dalam kondisi seperti ini ya apabila si wanita si istri meminta cerai sementara anak-anaknya e, belum berusia e, sebelum berusia tujuh tahun maka si anak nanti akan ikut ibunya ya nah, si anak akan ikut ibunya sebagaimana yang kita pelajari ikhwah ya apabila si anak masih kecil di bawah tuh di bawah Uh, apa namanya 8 tahun atau ada juga menyebutkan di se, selama dia belum balik apabila orang tuanya cerai ya apabila orang tua cerai maka otomatis si anak ini ikut ibunya dan Rasulullah pernah memberikan keputusan seperti itu anti minhu malam tangkahi kamu wahai istri lebih berhak terhadap anakmu lebih berhak mengat lebih berhak mengasuh anakmu ketimbang mantan suamimu. Malam tangkahi selama kamu belum belum menikah. Ini sudah kita pelajari. Demikian ikhwah, ya. Ketika si anak sudah mulai mau berinjak, ber beranjak, remaja sudah mulai balik ataupun sudah mulai memayis, maka dia bisa dikasih pilihan. Nah, kamu mau tinggal dengan makmu atau tinggal dengan ayahmu. Demikian ikhwah Ya wa'iyakum. Ya, jadi <tuh> Kalau dia masih berusia di bawah tujuh tahun itu otomatis dia ikut dengan ibunya. Adapun si ayah tetap wajib untuk memberi, mengirimkan nafkah untuk anak-anaknya. Namun kalau si istri tetap bersabar dengan suaminya tetap bertekad untuk memperbaiki suaminya agar suaminya bisa terlepas dari kecanduan narkoba maka tetap menasihati dia ya atau minimal jangan sampai keterlaluan karena nggak ada yang membentengi nggak ada yang mengontrol nggak ada yang uh, terus mengamak, meng mengawasi ya nanti bisa bisa meningkat kecanduan dia maka kalau istri Itulah alasannya agar dia bertekad berupaya agar suaminya bisa terlepas dari kecanduan narkoba. Ini tentu lebih lebih baik. Demikian Jadi intinya bahwasanya apabila seorang suami istri memiliki suami yang apa namanya? yang pencandu narkoba, boleh dia minta cerai. Ya, boleh dia minta cerai.